kerugian negara 53.520.000. Milik PT Kencana Gula Manis yang sudah tidak beroperasi di wilayah Kelurahan Bencer, Kabupaten Garung, Kabupaten Blitar. Waktu Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Urean barang hasil pendakan 5 karton barang hasil kena cukai tembakau tanpa pita cukai merek Mango Top Class KM sebanyak 4 bal 20 slot masing-masingnya 10 pack dan masing-masingnya berisi 20 batang dengan total jumlah batang sebanyak 87 batang. Perkiraan nilai barang 40 juta rupiah, kerugian negara 53.520.000, total jumlah batang 80.000 batang. Denda cukai atau potensi UR sebesar Rp160.560.000. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.